Wakil Presiden Gibran Rakabuming belusukan ke beberapa permukiman di Kota Makassar pada Rabu malam 13 November 2024. Belusukan ini dilakukan Gibran setelah sebelumnya menutup sidang raya ke-18 Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, kedatangan Gibran di sebuah kampung di Kelurahan Panampu disambut dengan penuh antusias oleh warga setempat. Warga tampak bersemangat untuk bertemu langsung dengan orang nomor 2 di Indonesia ini, yang menghabiskan waktu bersama mereka di permukiman tersebut. Dalam kesempatan itu, Gibran membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak, serta memberikan penjelasan bahwa susu hanya diperuntukkan bagi anak-anak di atas 2 tahun. Masyarakat terlihat sangat antusias berdesakan bersalaman dan berfoto bersama Wapres sambil memanggil namanya dengan penuh semangat, Pak Gibran, Pak Gibran. Pak Gibran. Gagaknya bapak. Perlusukan ini menjadi momen yang hangat dan akrab bagi warga Makassar. Khususnya di Kelurahan Panampu yang merasakan perhatian dari Wapres Gibran secara langsung.